سبحان الله والله um Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz. Alhamdulillah Rizki. Selamat malam pemirsa. Kalau biasanya tamu-tamu saya datang ke studio, kali ini saya yang datang secara khusus ke tempat tamu istimewa saya, yaitu di Masjid Azikro. Az satu jam lebih dekat Ustaz Arifin Ilham. Inilah salah satu Ustadz yang sosoknya masih sering tampil di televisi untuk mengobati rasa kangen jemaahnya yang terpencar di seluruh pelosok Nusantara. Dialah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham atau akrab disapa Ustadz Arifin Ilham. Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan 8 Juni 1969 ini begitu lahir, konon sudah bergigi. Menurut orang tuanya, Haji Ismail Marzuki atau biasa disapa Abah dan Hajah Nurhayati atau sering dipanggil Mamah ini Arifin kecil sungguh badung dan temperamental. Arifin pernah nyaris membakar rumah hanya karena permintaannya tidak dituruti. Namun, doa dari kedua orang tuanya di tanah suci lah yang mengubah perangainya. Arifin adalah anak kedua laki-laki satu-satunya dari lima bersaudara. Ayah Arifin masih keturunan ketujuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu ulama besar di Kalimantan. Pria yang terkenal dengan zikirnya ini menikah dengan wanita bernama Wahyuniati Alwali. Setelah perkenalan pertama kali mereka di tahun 1997 dan menikah di tahun 1998. Pada tahun 2010, Ustadz Arifin Ilham menikahi istri keduanya yang bernama Rania Bawazir. Ustadz, kita akan berbincang jauh soal Ustadz mulai dari kecil hingga saat ini Ustadz. Tadi kalau Ustadz Orang selalu ingat dengan Ustadz ini adalah Ustadz zikir Ustadz Itu bisa diceritakan gak Ustadz? Kenapa sedikit saja Kenapa Ustadz zikir berbeda dengan Ustadz-Ustadz lain? Zikir itu Ingat Allah Lalu lisannya menyebut Otomatis karena ingat Allah maka lisannya menyebut Dan itu membangun kesadaran, terutama diri, lalu mengajak keluarga, sahabat, semua yang dekat untuk ingat Allah, ingat akhirat, karena tujuan dakwah itu kan membawa perubahan. Dengan ingat Allah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian makin dekat, insya Allah ada perubahan. Mungkin kita akan terus gali nih sesungguhnya. Siapa sih saya cari terus? Siapa sesungguhnya Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini? Mulai dari masa kecil hingga masa sekarang. Bapak, Ibu semuanya di sini. Kira-kira apakah ini masuk dalam perjalanan hidup Ustadz? Apakah Ustadz masih mengingatnya? Apa itu? Perjalanan hidup Ustadz ini ada sesuatu yang kami perlihatkan. Saya dapat Ustadz kali ini. Apa ini Ustadz? Ternyata seekor ular Ustadz. Iya. Yeah. Allahu Akbar walillahi Apa yang Ustaz ingat dari Ustaz tidak takut dengan ular. Ustaz tidak takut dengan ular. Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita apa Ustaz dengan ular ini Ustaz? Satu saat maghrib ke masjid. Uh, itu ramai sekali. Jamah masjid takut. Rupanya ada ular di depan masjid. Masa tangkap, bawa ke rumah, simpan di keranjang. Dan anehnya mimpi, ular itu matok ustad. Selesai sholat duha, ada juga tamu, Tante Arifin, ya. Kita ada acara dakwah beliau menyebut bersama Sulaiman ini. Sulaiman itu mengambil ular yang ada di keranjang itu. Oh, yang Ustaz simpan itu. Nah, Ustaz terkejut, Sulaiman, itu ular yang berbisa, itu berbahaya buat kamu. Dia ketakutan juga. Nah, Ustaz bawa keranjang nih, tolong masukkan di sini. Jangan lepas kepalanya dipegang. Mungkin karena dia takut, dia masukin, dengan melempar, jadi lepas. ...pegangan... Hari. ...matok... persis ini. Apa yang terjadi Ustadz... ...setelah dipatok itu? Setengah jam kemudian koma... ...21 hari. 21 hari? Ya. 21 hari itu Ustadz mengalami apa yang Ustadz ingat? Ustaz? Ada yang meraih risikis. Sebelum koma... ...Arifin... Di kantong Arifin ada uang. Tolong, ini sudah jalan racun ular, terasa sekali. Sudah. Tolong segera infakkan untuk yatim piatu. Karena, oh. ya, ketika racun itu berjalan dalam tubuh. Oh, iya. Karena Arifin tahu bahwa sedekah itu menolak bala. Kemudian yang kedua, orang tua. Minta maaf pada orang tua. Itu. Okay. Masih sempat-sempat nelpon tuh. Minta maaf ya. ya. Kemudian tolong sampaikan selama pada sahabat-sahabat. Mendoakan Arifin. Dan jika enggak putus. Jika enggak putus terus. Kemudian yang terakhir Arifin sempat menulis. La ilaha illallah. Lalu Arifin berdoa. Nah, ya Allah. Kalau hamba masih bermanfaat untukmu. dakwah di negeri yang hamba cintai ini. Hidupkan hamba. Hidupkan hamba ya Allah. Hamba ingin terus berdakwah ya Allah. Tapi kalau tidak hakmu untuk mengambil hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang kemudian. Tidak sadar lagi. Tidak sadar lagi. 21 hari koma Ustaz. Bukan waktu yang sebentar. Saat itu dokter sudah mengatakan apa Ustadz? Saat itu optimis sekali hidup... Karena yakin dengan cita-citanya dari kecil. Pendakwah tadi itu? Iya. Arifin ingin menjadi guru. Dari kecil. Jadi kalau ditanya, Ipin ingin jadi apa? Guru. Karena Abah membiasakan sholat berjamaah di masjid. Maghrib Isya. Untuk mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi. Allah yarham. Wajah al Nah Sejak kecil itulah tertarik menjadi guru. Maka ketika prosesi racun itu jalan, langsung melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan sunnah. Infak, menolak bala. Tidak ada bala yang paling besar selain kematian. Bahkan memanjangkan umur. Kemudian minta maaf, silaturahim, memanjangkan umur. Kemudian doa, la yarul qadaila doa. Tidak ada yang bisa menolak kodoknya Allah kecuali doa. Dan begitulah cara Allah menghormati hamba yang berdoa. Kemudian orang tua. Dan itu hari Kamis, orang tua lagi puasa sunnah. Doakan mah, doakan mah. Arifin dipanjangkan, disehatkan. Iya nak, iya nak. Ridhoi Arifin mah. Kemudian Arifin berzikir. Jadi zikir itu energi menghidupkan. Karena itu perbedaan antara orang zikir dengan yang tidak seperti orang hidup dengan yang mati. Dan zikir itu membawa hijrah. liuk dijaku minak dulu mati nur dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Kan tidak pantas. Arifin melihara ular itu kan tidak boleh. Walaupun sayang kayak apapun tidak boleh. Malah Nabi mengajarkan kalau ketemu ular bunuh. Dia. Ini melihara, itu message-nya, pesannya. Message jadi. terbesar. Tapi dibalik itu hikmah yang Arifin dapatkan. Kenapa? Tidak ada ciptaan kejadian kecuali semuanya Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan Al-Hakim dan kebijakannya. Berarti segala hal pasti ada rahmatnya, pasti ada ilmunya Allah, pasti ada hikmahnya Allah. Okay. Ini suara tadinya nah. enggak begini. Ada hubungannya suara itu? Jelas Rizky. Dulu ini kawan-kawan ya, kawan kuliah Arifin, ini tahun kawan pesantren, guru-guru Arifin. Ya, John. Lantang suara Arifin. Ini baru pada tahun nih, mungkin pemirsa ya, di rumahnya. Suara-suara... Gara-gara bisa ular itu tadi? Ya. Hikmah. Kata istri Arifin, seksi. Iya, istri sendiri ya. Iya. akbar. Dulu Rizky, Arifin itu dakwah mengandalkan... Retorika, oh, karena, ya. karena suara gitu, jadi wah, muda tuh disebut uh, kiai haji Jain. Apa, Jainin MZ muda itu banyak media yang menulis itu. Yeah, yeah. Bahkan kalau beliau belum hadir, Arifin dulu partai tambahan, oh. <laughs> kiai haji Sukran Makmun, guru tercinta. Arifin juga, kemudian kiai haji Maranul Hidayat, guru tercinta. Ya, yeah. baik Ustadz. Masih banyak yang saya ingin tahu ketika masa koma itu saat ya, sampai akhirnya Ustadz uh, sadarkan diri hingga sekarang saat ini menjadi Ustadz terkenal. Kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Allah menyelamatkan Arifin untuk kesekian kalinya setelah dari rahim mama Arifin lahir. Kemudian mama kembali terjun ke dalam sungai dalam keadaan hamil.